saya Intan Sera, jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan senaman aktiviti fizikal. Jika kita melakukan aktiviti ini secara berkala, maka kecergasan dalam diri kita akan bertambah. Baiklah murid-murid semua, hari ini coach ditemani oleh Zilin dan juga Tiben dan juga murid-murid semua untuk melakukan senaman bahagian atas badan 2. Jadi senaman bahagian atas ini akan lebih fokus kepada otot-otot di bahagian atas badan. Di mana contohnya dada, bahu, legs dan juga bahagian belakang. Okey, untuk senaman kali ini terdapat beberapa tahap pusaran. Tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Zilin dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiben. Okey semua? Mudah dan sukar. Bolehlah, dua-dua boleh. Okey. Kalau semua dah bersedia, kita akan melakukan aktiviti pemanasan badan. Baiklah, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach ingin memberitahu kepentingan-kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi, bila kita melakukan aktiviti pemanasan badan, kita dapat meningkatkan suhu dalam badan dan juga mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Baiklah, kalau semua dah bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Untuk aktiviti pemanasan kali ini, kita akan lakukan sebanyak 2 set. Satu set merangkumi 6 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat. Baiklah, jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu kincir angin, di mana posisi diletakkan seperti ini, tangan kanan diletakkan di kaki belah kiri seperti ini. Dan sebaliknya. Boleh? Janganlah asyik-asyik tak semangat je. Boleh? Okey, kalau boleh dalam kiraan 3, 2, 1. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus. Okey, lagi 6 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti bulatan tangan di mana kita lakukan seperti ini selama 15 saat dan lawan arah selama 15 saat. Okey? Faham? Kalau faham dalam kiraan 3, 2, 1. Senyum. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 5 saat dan kita akan tukarkan arah. 2, 1. Tukar ke belakang. Okey, pandai. Tu, Zilin dah berenang ke mana tu? Teknik yang salah lah, coach. Okay, ini bukan teknik berenang, ya. Tukar lemas ikut teknik, coach. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti angkat lutut. Untuk tahap yang mudah seperti ini. Untuk tahap yang suka, boleh lonjak. Okey, atau lompat. Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jika anda tak boleh mengangkat lutut setinggi ini ataupun separas dengan pinggang, boleh angkatkan sedikit. Okey? Sekurang-kurangnya anda mengangkat lutut. Kiri, kanan. Kiri, kanan. 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan regangan tengkuk. Okey, regangan tengkuk ini kita akan lakukan dari kanan ke kiri dan kita akan lawan arah. Kiri ke kanan. Okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Dan hembus. Bunyi tu tadi tengkuk Tiben tu. Wah, Zilin dah. Ke coach ni tadi. Okey. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan shuffle sisi di mana posisi berada di belah kiri. Jadi, 1, 2, turun. 1, 2, turun. Pastikan tangan bersilang. Okey.
Okey, dalam posisi kiraan 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas tau. In. In. Okey, in. Okey. Lagi 6 saat. 3, 2, 1. Baiklah. Itu aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu lompat bintang. Untuk tahap yang mudah, anda boleh lakukan seperti ini dan tukar. Untuk tahap yang sukar, anda boleh lakukan lompat bintang. Boleh? Okey, kalau boleh, lakukan dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. 10 saat lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri. 3, 2, 1. Baiklah, untuk set yang kedua kita akan lakukan lagi kincir angin. Kalau ada yang lupa, terus ingatkan kembali. Boleh? 3, 2, 1. Boleh kan? Takkanlah tak boleh. Anda semua juara. Pasti boleh. Kalau penat, boleh berhenti sekejap. Okey, tapi jangan lama-lama. Boleh berhenti 1 ke 2 saat dan lakukan semula. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, kemudian bulatan tangan. Bulatan tangan ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Pusingkan. Pastikan masa ini anda perlu tarik nafas dan hembus. Supaya anda dalam keadaan yang lebih tenang. Okey? Okey, pusingkan ke belakang. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, 3, 2, 1. Aktiviti yang seterusnya ialah angkat lutut. Kanan, kiri, lompat. Okey. Dan kita 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Macam ada rentak kan, Steven kan? Kanan, oh, Steven punya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siapa yang murid-murid yang buat macam Steven? Boleh, kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih bersemangat, boleh? Boleh, haa. Zealand pun bersemangat, okey? Haa. Dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu regangan tengkuk. Pusingkan leher. Haa. Okey, kiraan 3, 2, 1. Pusingkan depan dan pusing kembali. Dan inilah, masa inilah anda perlu tarik nafas sedalamnya. Sebab tadi anda baru sahaja melakukan angkat lutut tu. Penat kan, Demon kan? Ha, tarik nafas supaya lebih tenang balik. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. Kanan, silang. Kiri, silang. Boleh? Kiraan 3, 2, 1. Kanan. 1, 2. 1, 2. Kanan. Kiri. Kanan. Ha. Kiri. Ha, boleh tak aku nak dengar bunyi? Ha, kiri. Ha, kanan. Ha, kiri. Ha, kanan. Ha, baiklah. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti kita yang terakhir untuk aktiviti pemanasan badan iaitu lompat bintang. Okey, lompat bintang tahap yang mudah. Kanan, kiri. Kanan,
kiri untuk tahap yang sukar. Boleh? Empat. Boleh? Kiraan tiga. Okey, come on ni. Ni yang terakhir ni. Okey. Tiga, dua, satu. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Au. Cap. Au. Cap. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Okey, 10 saat lagi. Jangan lupa untuk tarik nafas. Tarik dan hembus. Tiga, dua, satu. Baiklah. Tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, berikan tepukan. Bermakna kita sudah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita dah bersedia untuk melakukan senaman yang seterusnya. Baiklah, murid-murid semua. Kita punya badan pun dah suhu dah meningkat. Maknanya badan kita pun dah bersedia. Zilin macam mana? Bersedia. Tiban? Panas, panas. Bagaimananya dah bersedia. Jadi untuk aktiviti dan senaman kali ini, kita mempunyai dua set. Satu set merangkumi 10 pergerakan. Satu pergerakan kita akan lakukan selama 30 saat. Dan lagi 30 saat kita akan rehat. Boleh? Kalau boleh, coach akan tunjukkan pergerakan yang pertama, iaitu inchworm, di mana posisinya seperti plank. Okey? Dan kita akan satu, dua, tiga dan kembali ke posisi asal. Boleh? Boleh? Sama je, mudah dan suka. Sama, kita buat sama-sama. Boleh? Okey, dalam posisi. Kiraan tiga, dua, satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Okey, teruskan. Lagi 20 saat. Okey, jangan lupa semasa melakukan aktiviti, anda juga perlu mengawal pernafasan supaya ia berlaku secara orang cakap teratur. Okey. Boleh? Boleh go kan? Macam tengah berjalan. Macam cacing. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kemudian kita akan melakukan aktiviti plank tekan tubi. Okey, jadi posisinya seperti ini juga. Seperti plank. Okey. Jadi untuk tahap yang mudah, lutut diletakkan di bawah dan satu, dua, tiga, empat. Boleh faham? Untuk tahap yang sukar, lutut diangkatkan dan satu, dua, tiga, empat. Boleh? Okey, dalam kiraan tiga, dua, satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, sambung. Lagi 20 saat. Tiban, okey, Tiban. Okey. Okey. Dah tak boleh cakap dah, coach. Kenapa cakap dengan saya, coach? Okey. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti kita yang ketiga, iaitu tip leg, di mana posisinya juga seperti ini. Okey. Dan perlulah lutut diletakkan di bawah untuk tahap yang mudah. Dan angkatkan ke atas. Dan berpusing. Untuk tahap yang susah, tangan lutut diangkatkan dan boleh? Boleh. Okey, dalam posisi 3 2 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Okay, teruskan. Lagi 15 saat untuk pengetahuan murid-murid semua. Bila kita banyak melakukan aktiviti plank, ia dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan di bahagian badan. Okey? Bahu, dada. Okey? Lagi 3, 2, 1. Okey, tarik nafas.
Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita sudah memasuki set yang kedua. Jadi kita akan ulang aktiviti yang pertama iaitu inchworm. Di mana posisi plank. Okey. Posisi plank. Dan satu, dua, tiga, empat dan patah balik. Boleh? Okey, dalam posisi. Tiga, dua, satu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Okey, teruskan. Oh, memang begitu mencabar. Kita punya senaman bahagian atas ni. Betul kan Zilan? Betul, sangat mencabar. Bermaksud benda-benda yang mencabar ni sangat-sangat bagus untuk diri kita. Okey, tiga, dua, satu. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya kita akan melakukan plank ke tekan tubuh di mana posisi plank. Okey, untuk tahap yang mudah, lutut diletakkan ke bawah dan satu, dua, tiga, empat. Tahap yang sukar, lutut diangkat dan satu, dua, tiga, empat. Boleh? Okey, dalam kiraan tiga, dua, satu, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Okey, teruskan sebanyak 15 saat lagi. Wow. Coach memang sangat-sangat memberi penghormatan kepada mereka yang boleh menghabiskan cabaran ini. Memang terbaik. Tiga, dua, satu. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu T-plank, juga posisi plank. Okey. Untuk tahap yang sukar, sukar ke mudah dulu, coach? Mudahlah dulu. Okey, lutut diletakkan ke bawah dan tangan diletakkan ke atas. Dan sebaliknya. Untuk tahap yang sukar, boleh mengangkat lutut dan angkat. Bergegar-gegar, coach. Macam tu dah. Okey. Let's go. Ayo kita lakukan bersama. Dalam keadaan tiga, dua, satu. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Okey, teruskan. Jangan lupa untuk bernafas kerana sangat-sangat penting ya. Mengawal kita punya pengambilan oksigen dalam badan, okey. Kiri, tiga, dua, satu. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah semua, kita dah habis melakukan senaman. Jadi kita perlu menurunkan balik suhu dalam badan kita. Iaitu kita perlu melakukan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, dalam aktiviti penyejukan badan ini, kita akan membuat satu set. Dan dalam satu set, kita akan ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey, kalau semua bersedia, sedia? Bersedia! Okey, kalau semua bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisinya seperti ini, tangan kedua-duanya di bawah dan menjangkau, okey? Ke tahap paling maksimal. Okey, kalau tahap di lutut, lututlah tahan selama 20 saat atau di kaki, tahan selama 20 saat. Boleh? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun perlahan-lahan. Perlukan pernafasan yang bagus dan tahan 10 saat lagi. 3, 2, 1. Baiklah, kemudian kita akan membuat regangan kuat di mana posisinya seperti ini. Kaki ditarikkan ke belakang dan rasa di bahagian quadriceps. Boleh?
Okey, dan kemudian lagi 20 saat kita akan buat kaki kiri. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kaki kanan. Okey, tarik. Bagi rasa di bahagian quadricep. Jangan lupa juga pernafasan yang penting. Okey. Tarik. Dan hembus. Okey, kalau tidak stabil, boleh pegang kawan. Okey, 3, 2, 1. Okey, belah kiri. Okay, kalau ada kerusi ke kat rumah kan boleh pegang. Contohnya kerusi kan nak pegang. Bagi stabil. Okey. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan flexor pinggul di mana kedudukannya seperti ini. Okey. Dan diletakkan seperti ini, tangan tolak ke atas. Okey. Pastikan pinggul ditolakkan dan tangan ke atas. Okey. Dalam kiraan 3, posisi 3, 2, 1. Tangan naik ke atas. Bernafas. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan bahu di mana tangan ditarikkan. Okey. Bagi rasa di bahagian bahu. Okey. Boleh? Okey, kemudian kita akan tukar tangan kiri. 3, 2, 1. Okey. Okey. Teknik pernafasan yang bagus. Suka eh? Zilin suka. Okey, 3, 2, 1. Kita tukarkan tangan kiri. Okey. Okey. 3, belum. Apa ni kot? Kira pun salah. Berapa lagi Tiban? 5. Okey. 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Ataupun di, yalah, tangan kiri kita tolakkan di ke bawah. Okey. Lepas tu kita akan tukar tangan kiri. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tarik. Rasa di bahagian mana Tiban tu? Sini kan? Ah, bermakna kalau rasa tu anda buat dengan betul lah. Okey? Okey, bagi rasa. 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Apa tu? Rasa. Ah, bagus. Kalau boleh-boleh rasa, bagus. Kalau tak rasa, buat sampai rasa. 3, 2, 1. Okey, yang keenam iaitu regangan upper back. Di mana kita tolakkan seperti ini. Okey, regangkan seperti ini. Nampak tak melengkung badan kot? Maksudnya kita tengah meregangkan bahagian belakang. Kalau bersedia, dalam kiraan 3, 2, 1. Rasa lega tau. Macam melawan bunyi je tiba dengan coach. 3, 2, 1. Okey. Dan yang terakhir kita akan membuat regangan dada di mana dada kita ditolakkan ke belakang dan tangan buka cepat. Buka kepal. Ha, okey. So, ke belakang dan bukakan kedua-dua tapak tangan kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, tahan selama 20 saat. Bernafas. Senyum. Okey, 5 saat lagi tahan. 3,
dua, satu. Okey, berikan tepukan kepada semua. Kerana telah berjaya menghabiskan senaman kita pada hari ini. Terima kasih Zilan. Terima kasih Tiban. Terima kasih murid-murid semua. Coach harap senaman kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda semua pada masa akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Oh.